bab 2. Cilok. Cilok. Abah Taryo seorang pedagang cilok asal Kampung Cikalong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, viral melalui media sosial. Dalam kemampuan fisik yang lemah, Abah Taryo tak putus asa untuk mengejar keuntungan Rp200 untuk tiap biji cilok yang berhasil dijual. Melihat semangat Abah Taryo yang sudah senja dan masih semangat berjuang demi keluarga, seorang hamba Allah menyambangi rumah Abah Taryo yang berada di Kampung Cikalong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Ternyata bukan hal yang mudah untuk bisa tiba di rumah Abah Taryo. Kami harus menggunakan kendaraan roda 4, lalu dilanjutkan dengan kendaraan roda 2, dan kami pun masih harus berjalan menyusuri jalan gang pemukiman warga untuk beberapa saat lamanya. Bisa dibayangkan, Abah Taryo dalam usia yang sudah renta harus berjalan tiap hari dari Kampung Cikalong hingga Jalan Ciledug, tempat Abah Taryo untuk mangkal berjualan. Seorang hamba Allah menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai Rp5 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah teh Yusuf sudah tahun, Mbah? Lahir 42. 42, 80-an ya? 80 tahun. Icalanan, Mbah, apa teh? Cilok. Cilok. Nguriling kemana, Mbah? Di Mangkal, di Ciledug. Ciledugnya? Di toko udah pikniknya, ya. Oleh-oleh. Prima rasa. Terus berapa tahun, Mbah, ini jalan? Kirang langkung 8 tahun. 8 tahun, ya. Satu acana jalan cilok, ini jalan no. Satu acana, ini jalan no. Satu acana, kalau menuju kapungkur, Mbah. Karena mulai kapungkur, Mbah. Jadi itu di Jakarta, kapungkur. Kapungkur menuju aja mobil harum, lah. Mana aja. Sing sehat terasnya banyak. Amin.